Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya rekan-rekan dan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga persaudaraan ya. Oke, kali ini saya akan membahas serta mereview sekaligus memberitahu kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian mengenai aplikasi yang kabarnya atau katanya penghasil uang. Dan ini masih cukup terbilang baru. Aplikasinya atau websitenya itu bernama Highwell ya, atau ID Highwell. Dan kemungkinan di media sosial ataupun di kanal YouTube bisa kalian cek sendiri, kemungkinan sudah banyak yang membahas atau merekomendasikan. Jadi alangkah baiknya kalian simak terus video ini sampai tuntas agar kalian tidak gagal paham ya. Di sini saya klarifikasi terlebih dahulu, saya mencoba mendaftar menggunakan akun fake ya, karena di sini saya tidak pernah bermain serta tidak juga merekomendasikan aplikasi semacam ini. Karena apa? Karena sudah jelas ini hanya manipulasi aja. Hanya manipulasi saja ya, hanya fake tipu-tipu. Untuk website Highwell yang asli itu sendiri itu berasal dari kemungkinan di China ya. Bisa kalian searching sendiri di Google ya, atau silakan cek di tabel sebelah, itu mengenai perusahaan yang asli. Sedangkan aplikasi di Highwell ini ya, untuk alamat program rujukan ya, kalian bisa cek sendiri. Di sini sudah jelas memberikan keuntungan 15% dan komisi 3 level ya. Akan tetapi tautan rep ya itu mengarah ke link atau website yang lain ya, bukan dari website yang asli itu sendiri. Jadi sudah jelas kesimpulannya, aplikasi Highwell sengaja mencatut logo dari pihak perusahaan yang asli itu sendiri ya. Dan perusahaan yang asli tersebut memang sudah ada ya mengenai bisnis periklanan, akan tetapi tidak memberikan apa ya, penghasilan harian semacam ini ya. Ini sudah jelas investasi berkedok perusahaan yang bernama Highwell itu sendiri ya. Di sini untuk yang paling terendah itu senilai 30.000 ya selama 7 hari. Jadi jumlah pemasukan kemungkinan berapa ini ya? Di sini ada 210.000 ya. Kemungkinan seperti itu, selama 7 hari kalian hanya perlu deposit 100.000 ya. Dan dari sini sebenarnya sudah terlihat bahwa aplikasi semacam ini hanya investasi abal-abal ya, untuk menipu para member agar melakukan deposit atau store uang ya ke aplikasi yang bernama Highwell ini, yang sudah mencatut logo dari perusahaan Highwell yang asli itu sendiri ya. Kalian bisa cek di tabel sebelah, itu perusahaan yang asli ya, atau silakan kalian searching sendiri mengenai alamat websitenya ya. Memang di sini menempatkan Highwell dengan alamat adhighwell.com ya. Ini sudah jelas mengarah ke website yang asli ya. Dan di aplikasi ini sudah jelas mencatut logo serta perusahaan serta alamat website dari perusahaan yang asli ya. Dan ini sebenarnya aplikasi semacam ini tidak ada kaitannya dengan perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut tidak pernah menawarkan apa ya, penghasilan atau keuntungan uang, penghasil uang semacam ini ya. Tidak pernah melakukan sistem investasi semacam ini. Di sini ada FRB 3 ya, 4, 5, 6, dan yang paling besar kita lihat di sini sangat bervarian ya. Di sini ada 36 juta ya. Di sini yang paling besar 36 juta selama 200 hari ya. Ini apa ya, sudah saya tegaskan bahwa aplikasi atau website penghasil uang semacam ini tidak akan sampai 200 hari ya. Kemungkinan akan scam atau website kabur, menghilang tanpa ada pemberitahuan ataupun tanpa ada notifikasi kepada penggunanya ya. Jadi lebih baik gunakan uang kalian untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada kalian harus store uang ke aplikasi atau website semacam ini ya. Di sini sudah saya pastikan ya, kemungkinan rilis sekitar tanggal 10 atau 11 bulan November kemarin ya. Akan tetapi video ini baru saya publis ya hari ini, dan ini sudah jelas penghasilan harian di sini sudah jelas ya. Di sini sekitar 2.880.000 ya. Dengan total kalian deposit itu 36 juta selama 200 hari ya. Ini sudah jelas hanya investasi abal-abal, tidak mempunyai perizinan ya. Sejak video ini terbit
aplikasi Hewell yang mencatut logo dari perusahaan yang asli itu sendiri tidak ada perizinan sama sekali di Indonesia, alias investasi bodong ya. Bisa kalian laporkan ke pihak SBI ataupun pihak OJK langsung ya. Kalian bisa searching sendiri ya. Karena di sini video ini hanya sekedar himbauan agar teman-teman serta masyarakat yang lain atau masyarakat awam ya. Kemungkinan bisa saja mereka tertipu karena Hewell yang asli itu hanya perusahaan yang sistemnya hanya periklanan ya, dan itu tidak pernah melakukan sistem investasi semacam ini ya. Kalian bisa kirim email langsung sendiri ke perusahaan yang asli ya. Kalian bisa searching sendiri di Google mengenai perusahaan di aplikasi ini ya. Ini tertera hanya di Filipina ya, sedangkan yang perusahaan Hewell yang asli itu berasal dari China ya. Kalian bisa searching sendiri. Dan inti dari video ini ya, sudah jelas aplikasi Hewell atau yang beralamat di adhewell media.com itu sudah jelas mencatut logo dari perusahaan yang asli itu sendiri ya, ya, atau yang beralamat di adhewell.com ya. Ini sudah jelas hanya fake, tipu-tipu ya. Ini sudah jelas mengambil data-data yang ada di perusahaan Hewell periklanan yang asli itu sendiri ya. Dan ini sudah jelas aplikasi semacam ini tidak ada hubungannya, karena di sini saya hanya mencoba mendaftar menggunakan akun fake dan itu masih bisa, dan hanya sekedar untuk pembahasan serta memberikan himbauan ya. Tidak pernah bermain dan tidak pernah merekomendasikan aplikasi atau yang berkedok apa ya, money game ponzi ya. Di sini investasi yang sistemnya menggunakan rep ya, itu sudah jelas money game ponzi, hanya perputaran dari uang-uang para member ya, hanya mereka putar kembali ya. Dan ini sudah jelas saya pastikan tidak akan lama website ini akan menghilang tanpa ada pemberitahuan ya. Jadi kemungkinan dari rekan-rekan atau teman-teman sudah ada yang mendaftar atau bermain di aplikasi Hewell ini sendiri, silahkan kirim komentar kalian di bawah. Dan bila mana dirasa video ini sangat bermanfaat serta mencerahkan kepada teman-teman serta masyarakat yang ada di Indonesia ya, silakan kalian share video ini dan like video ini ya. Jangan lupa kalian bisa juga memberikan dukungan lewat tombol berlangganan ya, di channel ini sudah tersedia. Dan kalian bisa juga mendapatkan keuntungan dari kalian bergabung ya. Dan mungkin ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi Hewell ya, yang sudah mencatut perusahaan Hewell yang asli itu sendiri ya. Dan mungkin ini saja dahulu ya. Selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian di video. Semoga video ini mencerahkan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.